Halo guys, jumpa lagi bareng saya Wawan Sukaryawan. Saya lama nggak buat konten ya. Kali ini kita akan vlog. Kita mau jalan-jalan ke sebuah desa di Penebel sana ya, yang bernama Jatiluih, dan kita akan perform. Dan perjalanan diperkirakan 1 jam ya, 1 jaman dari Kediri Tabanan. Kita sudah bersama teman-teman yang ada di belakang ini. Halo teman-teman. Halo. Ini ada cewek-cewek dan cowok-cowok yang ganteng dan cantik, dan captain kita ini ya. Oke, sambil kita jalan, saya ingatkan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya agar saya semangat membuat konten. Oke, sampai ketemu di sana ya. Karena ini perjalanan sangat sangat lama, saya akan tidur terlebih dahulu mungkin ini sebelum kita sampai ke tempat tujuan. Thank you. Oke guys, kita sudah nyampe nih di lokasinya di Jatiluih. Ini view-nya luar biasa ya, bagus sekali, ada panorama pegunungannya juga, pedesaannya juga, dan suasana di sini masih adem sekali ya. Nah, ini kita sudah bersama geng-geng kita ya. Ada yang mau mual-mual ini. Si Cakra sama si Eka saya sama enggak si... ya, oh enggak ya? Saya lagi ini Fitri yang masih sampai sekarang awet. Nah, ini si Ibnu, dan ini YouTuber juga ya, si Nanda ya. Jangan lupa subscribe channelnya. Apa namanya channelnya, Nanda? Ananda Drum. Ananda Drum, oke. Semoga perjalanan kita hari ini berjalan dengan lancar ya. Dan bisa kita lihat view-nya ini seperti apa ya, keren sekali. View persawahannya. Dan mungkin kita akan di sini mainnya nanti ya. Ini mungkin ini restoran ya, restoran yang ada di Jatiluih. Masih di mobil tadi. Ini kita lakukan persiapan kita. Nah. Dan ini Pak, dulu ya. Pak Edi Wirawan, Wakil Bupati Tabanan. Pak, maaf Pak, kita lagi nge-vlog Pak ya. Pak. Terima kasih buat Pak Edi yang sudah mengundang kami. Terima kasih hadir-hadir semua ya, sudah datang di acara Bapak sore hari ini. Dan Pak Edi ini luar biasa ya, mau merangkul kami para difabel, dan semoga kali Bapak sukses ya. Saya cek sound tadi ya, maaf ya tidak bisa memvideokan, jadi sibuk. Sekarang waktunya kita untuk bersantap siang terlebih dahulu ya, sebelum kita mulai. Ya ini dia. Hi guys, halo ya. Guys. Ya. Saya memorinya penuh, jadi nggak bisa. Yang penting otaknya nggak penuh ya. Ya benar. Jadi ada nasi gulung ya. Nasi, bukan nasi bungkus, ini nasi gulung, digulung ini nasinya kayak pesan. Makan-makan aja ya. Ini ada air mineral tapi tak
tak sebutin mereknya ya. Enggak di endorse. Ya, cari tahu sendiri mereknya apa. Aku yakta pasti. Dari botolnya aja. Ido urip waras dirgo yuse kenten pengabdian di tiangnya dala Ido nanti serang sami sangat pun edang rau ngiring rastitian semoga bapak wakil benar-benar urip waras dirgo yuse kenten serang sami nge oke bupati wakil bupati siap-siap menjadi bupati cepat atau lambat. Iya, pasti beliau akan menjadi bupati. Setuju nih Sang Sami. Iya. Nih, Ido dari Sang Sami mungkin aja. Iya. Yang penting sah. Begini. Oke guys, demikian tadi perjalanan kita dan semoga hari-hari ini menyenangkan ya. Kita sudah selesai perform dan waktunya sekarang kita kembali ke tempat. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Wakil Bupati Tabanan, Bapak Madedi Wirawan yang telah mengundang kami dan kami juga akan mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-50 kepada Bapak Edi Wirawan. Semoga di usianya yang ke-50 ini beliau selalu diberkahi keselamatan, kesehatan, umur yang panjang serta bisa mengemban tugasnya sebagai seorang pimpinan daerah agar bisa menyejahterakan rakyat Tabanan. Oke, see you guys. Sampai jumpa di video kami.